Itu satu kenyataan dan belum wujud lagi sekarang. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyarankan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob supaya menerima pandangan dan kritikan dari semua pihak termasuk pihak pembangkang untuk memulihkan negara. Katanya keterbukaan untuk melibatkan pembangkang dan pertubuhan bukan kerajaan NGO akan mempercepatkan proses pemulihan dengan tumpuan kepada menyelesaikan masalah asasi ketika pandemik. Hadi menambah pandemik COVID-19 tidak mengenal mangsa sama ada pihak kerajaan atau pembangkang. Dia mendakwa tuduhan PH bahawa kerajaan PN telah gagal merupakan suatu pembohongan kerana tugas yang dipikul belum selesai dan kerjanya masih dalam perjalanan. PH sepatutnya menunggu sehingga masa penamatnya. Bagaimanapun kata Hadi, tindakan PH menerima tawaran untuk kerajaan untuk sama-sama memulihkan negara satu langkah yang sangat bertanggungjawab. Tindakan tersebut adalah suatu langkah yang sangat bertanggungjawab demi rakyat diselamatkan sebelum menunaikan kegelojohan ahli politik. Ahli Parlimen Marang itu turut berkata ini adalah satu keadaan yang sangat positif kepada Kabinet baru dan jentera kerajaan dalam menjalankan tugas dengan harapan tiada lagi sebarang gangguan daripada PH yang tidak sabar menunggu pilihan raya umum ke-15. Jadikan pembangkang sebagai pembangkang yang menasihat, bukannya menggugat tanggungjawab untuk menyelamatkan rakyat dan negara.